kikis pelangi, mengharum kasturi di taman hati. Oh, mengapa hanya sementara kasih pergi tanpa ku rela, menghukum kasih mendera jiwa, mengguris hati yang tak berdosa. Aku sedar tapi tak terdaya, kena cintaku menolak kasihnya, kena rendamku dan sengsara, kena rinduku semai derita. Terima kasih ya. Sudi kamu datang melawat kedai aku. Kupikir sudah mula hanin dada. Dada orang mau datang melihat kedai aku. Jangan cuma tu, eh. Imulah tu sepupu kami juga. Terus tu. Masih juga kita ni bersaudara. Oh. Kami tahu macam mana perasaan kita masa ini, puan. Kami pun turut berduka cita juga. Imulah tu ah. Orangnya baik dan bertimbang rasa. Kadai aku ah, tidak dapat melupakan tu kebaikannya arahku, keluargaku. Alhamdulillah, terima kasih ha, sebab kamu berdua ini mengenangkan perkara-perkara yang baik bapa salmula tu. Bukan bah, Indah sunyi kah tinggal sorang-sorang di rumah ini. Indah pulang ku sunyi, pasal amah ku ada, driver, tukang kabun. Tapi bisurang tu pembantu joganya tu. Indah juga bisa mencurahkan arah pembantu tu kan? Dia orang tu manusia biasa juga, berperasaan. Benar pulang tu. Tapi kalau ada kawan baik atau saudara yang rapat yang boleh dipercayai, atau lebih baik kan? Benar pulang cakap matu. Kau tu ni di mana kau kerja lah? Masa ni aku nak pulang kerja lagi Bojah. Tapi sebelum ini aku kerja sebagai pelayan di restoran. Yang sebenarnya puan, Stini ane kelulusan sarjana muda. Tapi peluang kerja tu belum ada puan. Cuma tu. Kelulusanmu di bidang apa? Dalam bidang perniagaan Bojah. Bagus tu eh. Mana pergi-pergi ni? Kan kerja aku bangun. Hari ini sudah aku mulai. Aku harap kita ngizinkan. Oh. Kan jadi pelayan. Pelayan di mana ni? Di restoran bertaraf 5 bintang lah. Saya memanggil kamu semua di sini ini kami beritahu hal pentinglah pasal syarikat ini kepada semua staf. Semenjak ketiadaan suami saya, Haris Fadilah lah yang memimpin syarikat ini. Jadi masa ini jawatan pengarah di syarikat ini telah lama kosong. Jadi saya ingin membuat keputusanlah untuk melantik seseorang untuk jawatan di syarikat ini.
Untuk pengetahuan kamu semua, saya akan memperkenalkan kamu pengarah baru di syarikat ini. Anita, pengarah baru di syarikat ini, Hartini binti Junardi. Tahniah Hartini, kerana jadi pengarah di syarikat ini. Sebenarnya Hartini ini adalah anak kemenakan arwah suami saya. Jadi Hartini, silakan untuk membuat ucapan. Saya sangat berbesar hati dan sangat-sangat berterima kasih kepada Puan Haja Maya kerana melantik saya sebagai pengarah di syarikat ini. Sebagai orang baru, saya perlukan banyak bantuan bagi mengetahui sistem tadbiran di syarikat ini. Apa yang saya harapkan ialah semangat kerja pasukan di antara semua staf. Terima kasih. Saya Mona. Selamat datang ke syarikat Tani Puan Hartini. Terima kasih, Mona. Dan saya Asyam. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Kamu harus berdilah. Anda mahu mengucapkan tahniah. Bang. Tini kamu cakap sama abang. Aku pun kamu cakap sama kau. Tapi cakap tu kau dulu. Sebenarnya Tini kami minta maaf pasal hal di pejabat tadi. Memang itu tah yang akan ku cakapkan arahmu, Jok. Kenapa kau buat semua ni, Tini? Kau kan malukan aku depan orang kah? Bukannya itu maksud Tini, bang, tapi tapi apa? Kenapa kau sanggup memalukan lakimu sendiri? Apa rancanganmu, ha? Sumpah, bang. Tini pun dah tahu yang abang pun kerja di sana juga. Semua ni benar-benar dulu dugaan, bang. Aku tahu kau akan balas dendam aku, kan? Astaghfirullahalazim. Tini ada niat kamu buat hal-hal macam itu, bang. Benar, semua ni dulu dugaanku. Alasan. Ini ada rancanganmu, ini, kan? Bah, kalau abang dah percaya dan kalau semua ni membuat abang marah, Tini sanggup berhenti kerja, bang. Bagus. Lagi baik, kan? Atau kan mengurangkan pemikiran negatif dari semua staf di pejabat itu. Ingat tak? Mulai esok, aku nak mau melihat muamu di pejabat itu. Matin dah sihat tak? Kalau Matin dah sihat, jangan hantar sekolah dulu, Matin, ah? Ya, yeah, yang tu sibuk. Matin, dia boleh cakap macam tu. Weh, Mama Tin, eh? Mama Tani je tu. Mama? Eh, Mama Tani meninggal sudah. Tani, bukan Mama aku ni. Matin, jangan cakap macam tu. Baik pulang kau makan tu. Lanjutlah. Perutmu tu kosong. Sekarang dah bertenaga. Bah, baik dah. Air kan. Bah, jalan. Mak, jalan ke sekolah lah. Tini, kau nak pergi kerja? Kau pergi kerja ke, Kak? Pergi kerja? Kenapa? Tini buat semua ni demi abang, Kak. Tini nak mahu hubungan kami itu bertambah ranggang lagi dan membuatkan abang malu di pejabatnya. Niat muat tu kan memperbaiki hubungan laki bini itu baik. Kakak hargai. Tapi apa yang dibuat si Haris arah muat tu, anda kakak suka, Wak.
walaupun saya ada satu adik kakak sendiri. Apa boleh buat, Kak? Ini mesti jawab korban. Apanya pun aja Maya tu sekarang. Ya benar-benar kan mengambil kau jadi pengarah di syarikatnya. Tapi sekarang kalau abang benar-benar marah macam mana, Kak? Apa bezanya sama ada Tini sesudah keraja ataupun sebelum berkeraja? Sama je lah kan tu syarikat satu. Kekerasan dia juga kan berubah tu, tatap dengan perangainya. Menang rendah arahmu. Jadinya, apa Tini patut buat ni, Kak? Kakak cadangkan Tini teruskan saja berkeraja. Dan Tini tunjukkan lagi kemampuan Tini. Jangan sampai Syaris menang rendah arahmu. Hah? Tapi macam dah sanggup pada sana, Kak. Atu terpulang tarah Tini, ya. Kakak ni membagi pandangan. Tini pikirkan baik-baik. Sejak Tini ada di sini, sunyi baru restoran, Anik. Oh, Kak. Aku pun merasakan hal yang sama. Macam Tini tu ada daya tarikan di restoran ini. Ya, Taha. Masa Tini bekerja di sini, ramai bah pelanggan yang datang. Tapi sudah ada berkurangan pulang. Macam mana akan maju, Nek? Ada bah semangat bukan berniaga, Nek. Kakak Serena, jangan putus asa, Kak. Kalau kakak putus asa, aku pun apa-apa lagi. Kita ni mesti yakin dan bersemangat untuk meneruskan restoran ini. Kalau tidak, hancur tak kita ni, Kak. Benar jo cakap muatu hati ya. Kita ni ani mesti bersemangat, Pak. Walaupun setinya tu tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dania ni, apa kabarmu? Ceria saja. Alhamdulillah baik. Macam mana tah Mama Tiri matu Dania? Mama Tini baik, Cik. Ani masak, layan Dania dengan baik. Ani baru tah Dania merasai macam mana ada Mama. Alhamdulillah, senang jo hati Cik mendengar. Bah, kirim salam ah arah mamamu. Jangan kau lupa. Baik, Cik. Bah, duduk tah, duduk. Bapa berdiri-diri ni. Anak, ke bilik mesyuarat awal anak? Ada mesyuarat kan pagi ini? Ani baru kena arahkan pulang. Baru kena arahkan? Oleh siapa? Saya. Saya mengarahkan. Kini, bapa kau sini, Nek? Kan saya sudah dilantik oleh Puan Hajah Maya sebagai pengarah di syarikat ini. Jadi, tidak bolehkah saya mengarahkan bis kita menghadiri mesyuarat? Hashim? Benar, Puan. Baiklah, kalau macam itu, tolong panggil semua staf hadir ke bilik mesyuarat awal ini juga. Baik, Puan. Syukur, Alhamdulillah. Senang juga tiga ni, Syaris. Nikah je sudah. Oh, bo. Amal pun tepang mira juga. Kau bila lagi, Mal? Belum ada pasangan kah? Pasangan itu ada pulang sudah, Bumi, Ma. Tapi kalau kau mikirkan nikah ni, belum pulang lagi. Kenapa pulang belum? Jangan tadi tunggu lama-lama perkara yang baik ni. Bisa tadi cepatkan. Sekarang jadi fitnah pulang. Sekarang, kalau kau kahwin, biar aku yang sponsor pelamin sama baju mu. Benar, Wabu Mima. Kalau cuma itu, minggu depan tak aku nikah. Benar kehidup kau ni, Nada deh, bebun ku saja. Khusus nikah pun ku belum. Tapi, terima kasih ke Rakita Bu Mima, yang kita akan sponsor pelamin sama baju ini. Nanti-nanti tak aku merisau arah boyfriend ku. Sama-sama. Selama ni pun banyak yang sudah kau menolong kedai aku. Lagipun, kedai ku ni kan terus promo servis kedai ni, bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mesti ni kan bertanya pasal Stini kan? Mestilah.
Siapa yang disayangkan anak? Yang tu khawatir. Kes saja tu setinya tu. Alhamdulillah, senang jati kum dengar. Ini disangka rupanya yang serius satu, satu pejabat sama setinya. Ya kah? Eh, kalau macam itu, mesti saya harus terkejut tu. Melihat setini jadi pengarah syarikat itu. Eh, bukan lagi terkejut. Tapi, anda yang membenarkan setinya itu lagi bekerja di sana. Eh, kenapa pulang? Sepatutnya ia suka. Eh, sebabnya seri satu, dia mau disaingi oleh bininya sendiri. Jadinya, berhenti kerja atas tini. Kalau awalnya, macam itu pulang. Tapi, kuda sihati. Mau dia menang rasa kuat itu. Syukur tah, kau buat tah mana yang baik. Aku ni mencadangkan menggil makan malam di rumah dalam mingguan ni lah. Hah? Sekejap saja ke tani sekeluarga. Kita sama pelakian dapat juga datang kali ya? Eh, boleh, boleh. Kedai aku pun rindu juga sudah kan setini. Okey. Baik tak kalau miat tu ah. Hari Sabtu ni jam 8 malam ah. Abah insya-Allah mesti kami datang tu. Aku kemarin ni pun kan bertanya kabar Stini. Kalau tidak ada apa-apa lagi, balik ke dulu. Abah, nanti balik dulu. Abah, bisa-bisa nanti. Assalamualaikum. Minta maaf puan ah, kereta aku rusak. Oh, kalau dapat puan lalu sebelah sini ah. Macam letupah kan dek? Eh, Maya kan dek? Abah. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kenapa rusak kereta kamu? Oh, rusak. Abah. Kasih tak ikut kereta aku sejak. Dia menyusahkan kan? Indah, indah. Bah, Joko, cuba kolekkan dulu keretanya tu. Gagas Joko kan balikan ni. Tunggu tu dulu ba. Suruh anak mu tu masuk. Jangan terjadi akhir sudah ni. Dan kali dah kita ni berjumpa lagi. Ja. Terima kasih ha. Kau sudi menumpangkan kedai aku tadi. Audi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ja. Ani anakku yang tua. Oh. Si Aliza namanya. Aliza. Ani Aljah Maya, kawan mama lama. Kira 10 kali lah macam itu. Aulai, mama muani dulu banyak menolong anti. Tentang budi ni kedekukan mama muani. Liza, jangan cakap macam itu deh. Kisah lama tu yang tadi kenang lagi. Liza, kalau kau dah sibuk, ada waktu, bawa-bawa mama muani kemari lah ya. Sudah mula laki kau tu nadanya mu. Sunyi bahanti. Dah ada dengan bercerita. Bawa mamamu kemarilah ya. InsyaAllah, Ja. Baja, balik kami dulu. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik. Baja. Baik-baik, Kak.
Ma, Puan Najah Maya tu bukan yang punya syarikat anjung idaman itu ke, Ma? Au, lurus sudah tu lain. Syarikat itu kepunyaan mulah lakinya, Tuan Haji Yusuf. Kenapa kan lain? Ah, tanya saja. Melukis pelangi, mengharum kasturi di taman hati. Mengapa hanya sementara? Kasih pergi tanpa ku rela. Menghukum kasih mendera jiwa, mengguris hati yang tak berdosa. Sedar tapi tak terdaya, kena cintaku menolak kasihnya, kena rendamku dan sengsara, kena rinduku semai derita. Dan anganku tersentak, lalu ku selama menyedarkan aku pedih yang kau alami dari derita yang ku lalui. Redamu pada takdir ilahi memancar jalur.